Satu kehormatan dari Bapak Presiden menjadi Menteri Polhukam. Dengan Ibu Erna Diana Sari. Proses pembangunan yang sedang berjalan ini dapat dilaksanakan dengan baik tanpa adanya gangguan sedikit pun. Rekan-rekan media sekalian yang saya hormati, hari ini saya mendapatkan mandat satu kehormatan dari Bapak Presiden menjadi Menteri Polhukam. Dan tadi pagi sudah dilantik, dan sore hari ini dilaksanakan penyerahan jabatan dari PLT Bapak Tito Karnavian Mendagri kepada saya. Apa yang sudah disampaikan tadi Pak Tito selama menjadi PLT telah melaksanakan tugas-tugas mulai dari persiapan pelaksanaan sampai puncak pemilu tanggal 14 Februari tahun 2024 dengan segala upaya permasalahan di lapangan bisa dilaksanakan dengan baik. Dan sampai dengan saat ini situasinya sangat kondusif. Ini perlu dicatat rekan-rekan media sekalian. Situasinya sangat kondusif. Oleh sebab itu, saya harus menjaga situasi ini. Situasi yang sangat kondusif ini dengan berpegang teguh pada prinsip-prinsip adalah menjaga persatuan dan kesatuan antar anak bangsa. Agar proses pembangunan yang sedang berjalan ini dapat dilaksanakan dengan baik tanpa adanya gangguan sedikit pun. Saudara-saudara sekalian, saya segera melaksanakan konsolidasi ke bawah terhadap satuan-satuan atau kementerian lembaga di bawah Polhukam untuk tetap menjaga situasi ini. Tentunya ini adalah tugas kita bersama seluruh anak bangsa. Saya juga sudah berbicara dengan Panglima TNI dan Kapolri tentang situasi ini dan terus akan menjaga supaya tidak ada bercik-bercik atau benih-benih yang bisa mengakibatkan hal-hal yang tidak kita inginkan. Tugas dari TNI Polri adalah tetap menjaga keutuhan wilayah NKRI dan NKRI menjadikan harga mati. Dan saya yakin dengan koordinasi yang ketat, dengan dukungan para tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat, dan seluruh elemen, saya yakin situasi kondisi yang kita rasakan hari ini akan terus terjaga. Dan saya minta bantuan kepada seluruh rekan media untuk menjaga situasi ini. Karena rakyat di daerah, di pedesaan, para buruh tani, para nelayan-nelayan tradisional, para petani-petani kurang mengharapkan situasi seperti ini. Saya yakin dengan kerjasama semuanya bisa terlaksana dan menjaga. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa menghitungi segala langkah kita demi kejayaan bangsa dan negara Indonesia yang sama-sama kita cintai. Sekian, terima kasih. Pertanyaan. Prioritas terdekat sebagai Ketua Polhukam apa? Yang pertama adalah apa yang disampaikan oleh Pak Mendagri, PLT Ketua Polhukam adalah tetap menjaga situasi
korupsi, mulai dari pengumuman, kemudian apabila dengan segala dinamika yang nanti di lapangan, sampai dengan diumumkan presiden dan wakil presiden terpilih, sampai dengan pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih. Ini prioritas untuk tahun ini, karena seperti saya sampaikan, agar masyarakat tetap tenang, masyarakat bisa melaksanakan kegiatan ekonomi juga tetap tenang. Masyarakat dari pelosok sampai ke ibu kota ini juga menginginkan hal seperti ini, yaitu prioritas pertama. Prioritas kedua, tadi juga Pak Mendagri, Pak Tito menyampaikan terkait dengan penyelesaian BLBI, dan kita juga terus memonitor perkembangan di lapangan apabila ada permasalahan. Jadi dua hal itu yang paling penting adalah tetap menjaga kondusi, situasi kondusi, dan tetap menyelesaikan permasalahan BLB. Mudah-mudahan BLB itu dengan koordinasi kata kita bisa menyelesaikan. Ya, untuk bertemu dengan Prof. Mahfud pasti, ya, karena sebagai orang timur itu kan kita harus silaturahmi dengan pemimpin sebelumnya. Ya, ini saya pasti akan mohon arahan apa masalah-masalah yang belum diselesaikan, nanti akan kami lanjutkan walaupun kur waktunya hanya 8 bulan, tapi saya akan kerja full untuk bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan. Kemudian yang pertama tadi, ya kan nanti lah mekanismenya kita selesaikan berikutnya. Kita tetap tidak mengabaikan, tapi kita menjaga supaya situasi kondisi ini tetap terjaga. Kalau perlu kita akan juga akan koordinasi yang baik. Ya. 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 Ini kan masalah kabinet sisa 8 bulan lagi, ya, Pak. Untuk menjabat ketika kabinet sisa 8 bulan lagi, apakah tadi ada pesan-pesan dari presiden untuk menyiapkan transisi Tidak ada. Oke. Saya Radi Saputro. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.